Halo guys, Revis here and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau reaction ke Alessia Cara ke lagunya yang Scars to Your Beautiful versi live. Nah, jadi Alessia Cara ini ngerilis album baru. Jadi kayak album remake gitu versi live-nya. Jadi kayak lagu-lagu Scars to Your Beautiful, Okay, terus October, nah itu semuanya dibikin versi live-nya. Dan semua lagu-lagunya itu dibikin jadi satu album. Nama albumnya itu adalah This Summer. Nah, kalau menurut gue sih ya pasti sama aja sih, cuman paling aransemennya aja yang beda. Tapi itu cuma pendapat gue aja sih, pemikiran gue aja. Mungkin di sini aransemennya sama, cuma versi live doang. We'll see. Okay, tanpa basa-basi lagi, let's check it out. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we have made a blind, so she tries. Ini dia videonya kayak zaman dulu gitu gak sih? Jadi kayak emang temanya, tema mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Menarik. Oke, kita lanjut. Tadi yang bagian oh itu kan lagu aslinya agak lebih ngebeat gitu kan. Nah, yang di sini dia ada beatnya tapi kayaknya cuma sedikit doang biar kayak melengkapi aja sih gitu. Dan ini versi pianonya enak sih. Oke, kita lanjut. She has dreams to be an envy, so she eats starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? So to everyone who's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer. Stars and we're beautiful.
Podcast selesai. Wow. Tadi versinya yang live ini lebih deep kayaknya. Apalagi yang tadi pas bagian no better na 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 na. Nah itu kayaknya deep banget gak sih? Kayak sedih gitu kan. Lebih sad daripada lagu aslinya. Dan itu gila sih. Kayak bikin apa ya, kan ini lagunya tentang orang-orang yang insecure kan sama diri mereka sendiri. Dan pas dengerin versi yang live-nya ini lebih kayak membangkitkan semangat gitu loh. Pas denger lagu ini kayak apa ya, lebih menyemangati kita dibandingkan dengan lagu aslinya. Tapi dua-duanya tetap keren, tetap bagus dan enak untuk didengar. Dan ya, ini tuh lagunya enak. So, kalau kalian suka langsung aja cek video originalnya di YouTube ya. Dan juga dengerin lagu-lagu di album yang di summer ini. Lagu-lagu yang lain kayak Okay, October yang versi live-nya yang ada di album-album ini. Dan gue yakin pasti lagunya itu pada keren-keren semua juga, kayak lagu yang Scars to Your Beautiful versi live-nya ini. Tapi tadi kayaknya suara Alessia-nya mungkin dia lagi agak serak atau gimana, tapi tetap bagus banget. Suara tetap bagus, cuman dia agak agak kedengeran capek gitu gak sih? Mungkin dia lagi capek atau lagi apa gitu yang bikin suaranya itu terganggu gitu kan. Makanya tadi kan yang si pianisnya bilang kayak this kind of workout, kayak dia kayak olahraga gitu loh, ya kan? Jadi napasnya kayak ngos-ngosan gitu, tapi sebenarnya dia tetap bagus suaranya. Dan overall ini emang enak sih. Enak ini kalau buat tengah malam kalian kayak mau tidur terus gak bisa tidur kan, dengerin lagu ini bisa buat teman kalian ketika kalian mau tidur atau lagi sedih, bisa dengerin lagu ini. So yeah, I really recommend this song for you to hear it. So, kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya dan komen di bawah video-video apa lagi yang harus gue reaction. Share video ini dan video-video gue yang lain ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Follow gue di Instagram @rafippp. Yep, so simple. @rafippp. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu pas gue upload video baru. And I'll see you soon in the next video. Bye.